Asal rival mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan hidup dipermudah. Supaya bisa beli mobil di bulan ini ya, kawan. Wah, mantap sekali ya. Insya Allah. Oke, teman-teman, kali ini Bang Rival ajak naik ke Bagus Mobil. Wah, lagi banyak mobil city car-nya, cicilan murah-murah, harga bersahabat, dan DP-nya ringan-ringan nih, teman-teman. Mobil keluarganya juga ada, teman-teman, langsung pilih aja. Dan nggak usah keliling, biar Bang Rival aja yang keliling, yang lagi cari mobil, duduk manis aja di rumah. Sambil nyeruput kopi, nyocor roti, simak video ini baik-baik, langsung dikawal sama sales cantik dari Bagus Mobil. Iren. Halo, Abang Ganteng. Eh, mantap. Aku Bang Rival, tamu? Cintanya kamu. Eh, mahal. Enggak. Aku Iren, teman-teman. Iya. Udahan ya? Hah? Udahan? Iya, udahan. Oke. Okay. Iren, dari Mobil Bagus. Kalau main ke sini kebalik-balik mulu nyebutnya. Enggak apa-apa, mobil, sama aja lah ya. Bagus. Sama aja ya. Sama emang aja. Mobilnya bagus-bagus sih. Waduh, makasih ya. Oke. Guys, main ke sini bisa dikawal sama Iren. Ya, jadi kalian mau hitungan berapapun nanti dibantu hitungin sama Iren, tapi ini kita suguhin dulu nih hitungan simulasi kredit khusus Jabodetabek. Ya, sesuai yang udah tercatat di situ ya. Betul. Betul. Lagi ada program tanpa DP, ada mobil tanpa ada. DP. Ada. Tapi data bagus ya. Oke, siap. Ada syarat ketentuan berlaku. Terus promo-promonya apa lagi, Ren? Kalau untuk promo-promo sih kita tetap seperti kayak kemarin yang tidak dimiliki showroom lain nih kayaknya. Asik, apa tuh? Garansi 3 tahun mesin dan transmisi. Kan karena biasanya orang ngasih di 6 bulan sampai 1 tahun maksimal nggak sih? Oh iya, benar. Nah, kita ngasih buat kalian 3 tahun garansi mesin dan transmisi. Buh, itu garansi terlama di showroom mobil bekas ya. 3 tahun garansinya. Lalu ada apa lagi, Ren? Untuk kalian, misalnya kalian mau tukar mobil lama kalian dengan mobil yang ada di sini, kalian juga berkesempatan untuk dapetin cashback. Oh, cashback ya? Senilai berapa juta itu? Kalau itu tergantung dari mobilnya juga sih, karena ada rate-nya juga. Oh gitu, oke, siap. Nah ini teman-teman kalau minat ya, bisa main ke sini ya, langsung. Boleh. Ya. Alamatnya di mana nih? Jalan Pendidikan 106, Rawakalong, Pasar Jengkol. Atau misalnya teman-teman bingung kali ya, zaman udah canggih nih Bang, udah cari canggih. Aja di Google Maps showroom mobil bagus atau mobil bagus showroom. Oh gitu, tapi jari aku cantengan, Kak Iren. Diarahin aja Google Map, Sherlock lewat WA. Nomor WA-nya berapa, Kak Iren? 0812-9201-2288. Oke. Okay. Ada satu lagi, aku mau sebut rekanku. Boleh. Oke. Okay. Ada juga kalau misalnya kalian mau dikawal Mas Jimmy, boleh banget di nomornya 0821-1470-7593. Oh gitu, iya kan kadang kalau Kak Iren nggak keangkat tuh telepon berarti kan lagi sibuk ya. Biasanya lagi moles di belakang. Bantuin tukang moles. Ya, ada nomor referensi lainnya ya, ada Om Jimmy ya. Om Jimmy. Oke, siap, nanti itu aja atau di deskripsi juga ada, nanti Bang Rival taruh di sana ya. Oke teman-teman, mobilnya banyak banget, langsung aja kita gaskan ya. Kita gaskan, kita mulai dari Nissan Grand Livina nih. Betul. Nissan Grand Livina XV. XV tahun berapa nih? Tahunnya itu 2014, transmisinya itu Matic, Bang. Matic. Oke. Kilometer jalan berapa? 100 ribuan. Dengan nopolnya tuh Tangerang Kota. Oke, siap. Kak Iren lepas berapa nih?
jangan dilepas dong, dijual. Oh iya, dijual. Iya. Dijual dengan harga 119 juta, tapi masih bisa nego, tenang aja. Oh, masih bisa nego, oke siap. DP-nya berapa ya? Kalau untuk DP itu di 14,9 dengan angsuran 3.542.000 selama 4 tahun. Oke. Kalau kalian mau yang 5 tahunnya di angka 15.900 ya, dengan angsuran 3.096.000 5 tahun. Oke, siap. Yuk lanjut ke mobil sebelumnya ya. Banyak banget hatchback city car-nya nih. Salah satunya ada Yaris. Yaris Bapau. Yaris Bapau. Kenapa dibilang Bapau? Kenapa tuh? Karena dia bentuknya membulat kayak Kairen. Waduh. Iya, gemoy-gemoy gimana gitu ya. Mobilnya cocok ya. Oke. Iya, kayaknya kesel Kairen dibilang. Oh enggak sih, kan aku gemoy. Oh gemoy. Aku jangan bilang gendut. Aku tuh gemoy. Iya. Oke. Ini Yaris tahun berapa nih? Oke, ini ada Toyota Yaris E 2013. Oke. Transmisinya itu Matic, Bang. Matic. Matic, kilometer jalan berapa ya? 140 ribuan, wajar lah ya, wajar pemakaian untuk 2013, say, udah 10 tahun. Betul. Nah, ini kondisi kayak gini harganya berapa ini? Kalau untuk kondisi seperti ini sih kita di 125, tapi tenang aja masih bisa nego untuk masih harga bisa nego. Cash. Oh gitu. Boleh Bang Dipa langsung negoin nggak? Boleh, tapi jangan sadis ya teman-teman. Aku tuh nggak tega kalau sadis sama kamu. Iya. Yeah. Jangan ditawar. Buka 125, ditawar 100. Aduh, aku pusing dong. Oh, enggak lah. Enggak segitu loh. Wow, sadisan itu 90 lah. 90 boleh, tapi dapat pintunya kita copotin ya. Copotin, nggak dipecahin aja. Kayak Om Andre. Boleh. Nggak, kurangin 5 juta boleh nggak? Jadi 120, boleh nggak? Kalau penawarannya serius, aku bisa pertimbangin buat langsung bawa aja deh. Oh gitu, asik, mantap ya. Tapi penawaran serius ya. Oh, penawaran serius, oke. DP-nya berapa nih? Kalau untuk TDP-nya itu 9,9 selama 4 tahun aja. Oh ya? Untuk 5 tahunnya itu pengajuan ya. Oh gitu, selama 4 tahun angsurannya berapa, Neng? Oke, untuk TDP 9,9 angsurannya itu 3.998.000. 4 tahun ya? Sudah termasuk angsuran pertama ya, teman-teman. Oh gitu, itu yang 5 tahun berapa? Yang 5 tahun belum ada hitungannya nih, Shay. Itu kan menyusul ya. Ah, menyusul ya. Oke, itu bisa lebih murah ya. Betul. Oke, siap. Nih ada Honda Brio nih. Honda Brio tahun berapa nih, Shay? Nih, Bang Pak. Oke, ini Brio E 1.3 transmisi Matic tahun 2013. Iya. Kilometer? Kilometernya itu 150.000. 90.000. Oke. Okay. 150. Hah? 150. Oh, 150 ya. Oke, okay, wajar pemakaian ya. Betul. Oke, okay. Harganya berapa nih? Untuk harga cash-nya kita di 115, tapi masih bisa nego. 111 dikasih nggak? 111. Iya. Khusus lah. Penonton Bang Dival tapi ya. Iya. Kalau penonton yang lain kayaknya mikir dulu. Kurangin 4.000 aja. Ya udah. Kurangin 4.000. Khusus penonton Bang Dival aja ya. Oke, siap. Deal ya. Deal. Asik. Asik. Salaman lagi. Keras banget salamannya. Emang suka mencekam. Suka mencekam, suka nyekel-nyekel. Iya. DP-nya berapa nih? Oke, kalau misalnya kalian mau kredit dengan TDP 8,9, angsuran 3,8 aja, selama 4 tahun. Oke. Misalnya mau yang lebih agak lama sedikit nih. Ya, boleh. 5,9 dengan angsuran 3.394.000, 5 tahun ya. Oh gitu, 5 tahun segitu ya, teman-teman ya. Yuk, kita lanjut, mobilnya banyak banget. Mungkin ini lebih murah. Ada Ayla tahun 2014. Betul. Kok tahu? Iya, tadi kan udah dikasih tahu. Oh, iya. Ayla 2014. Tipe X. Tipe X ya. Matic manual nih. Matic. Matic. Oke, kilometer jalan berapa yang ini? 80 ribuan. 80 ribuan. Kamu jual berapa nih? Jualnya di bawah 100 juta udah pasti sih. 100 juta. Di bawah. Oh, di bawah 100 juta. Oke, berapa tuh? 95 deh. 95. 89 dikasih enggak? 89 bisa dipertimbangin kalau misalnya penawaran kalian serius. Oke, siap. Pokoknya jangan cuman, "Mbak, boleh enggak?" gini. Iya. Ntar enggak datang. Iya. Aku cuman bantu nawar ya. Gitu, selanjutnya kalian yang beli kalian gitu ya. Kalau pokoknya angka-angka menurut kalian emang sudah serius, ya aku bisa bantu pertimbangin, dan Sony juga kebon. Ya, makanya ya pokoknya negosiasi langsung di depan unit aja deh ya, main kesini ya. Oke, ini harganya segitu, DP-nya berapa? Kalau untuk TDP-nya itu 8,9 juta. Oke.
Angsurannya itu 3.135.000 selama 4 tahun. Eh, 4 tahun. Oke. Okay. Kalau misalnya mau yang 5 tahun boleh dengan TDP 6,9 juta, ya. Angsuran 2.739.000 5 tahun. Oke, jadi ada dua opsi tuh, mana yang cocok ya, teman-teman? Atur suka-suka aja sama Kak Iren ya. Yuk lanjut. Ada Toyota Calya. Toyota Calya tipe apa nih? Tipe G1.2 transmisi Matic tahun 2021. Oke, 2021. Siap. Kilometer jalan berapa? Kalau untuk kilometer nih aku belum ngecek ya, Kak, belum karena ini baru ya. Masuk. Oke, siap. Dan pokoknya kalau kalian kepo langsung hubungi aku aja. Oke, harganya deh berapa nih? Untuk harganya itu 149 tapi masih bisa nego. Bagaimana kalau 140 dikasih enggak? 140. Aduh. Aku terlalu sadis ya? Itu agak sadis sih, agak menyakiti hatiku. Eh, maafin aku ya, Kakanda. Iya. Pokoknya kalau untuk nego-nego, kalau bisa jangan sadis banget. Oh, jangan sadis banget. Gitu ya. Soalnya mobilnya disesuaikan ya. Kualitas, kondisi disesuaikan ya. Mungkin kalian bisa dapetin harga yang kasarnya lebih murah, tapi kondisi kan belum tentu. Oh iya, iya. Masih iya, gimana yang ada, kan. Yang ada seperti itu sih, di lapangan ya. Oke, jadi dikurangin berapa nih? Dari ketulusan keikhlasan hati Kak Iren aja deh, kurangin berapa tuh? Dari 149. Aku turunin 3 juta aja sih, 146 dulu, ditahan dulu sebentar. Jadi 146. Oke, siap. Sementara segitu ya. Kalau teman-teman ingin melanjutkan negosiasi, silakan datang langsung nego di depan unitnya ya. Oke, DP-nya berapa? Kalau untuk TDP-nya itu 11,9. 11,9. Selama 4 tahun, angsurannya 5.892.000. Oke, siap. Segitu ya. Oke. Ada opsi kedua? TDP 6,9. Lebih kecil lagi, iya. Angsurannya itu 5.225.000 selama 5 tahun. Cakep, mantap ya. Pilih ya, mau yang mana tuh simulasi kreditnya. Nih, kita lanjut ke mobil enak, mobil nyaman dari Suzuki. Suzuki S-Cross. Betul. Iya. Mau dong, Bang, satu. Mau ya? Mau. Satu. Cocok nih buat Bang Iren. Apa Kak Iren? Boleh. Ya, bodinya gemoy juga nih. Iya kan, warna putih buat warna perempuan putih. Siapa sih yang gak suka? Betul, dalamnya lega loh. Iya, luarnya sempit, dalamnya lega. Iya. Oke, Kak Iren, ini S-Cross tahun berapa nih? Oke, ini Suzuki S-Cross tahun 2008, transmisinya itu Matic, Bang. Oh, transmisinya Matic. Oke, transmisi Matic, kilometer jalan berapa? Kilometer itu jalan 70 ribuan. 70 ribuan, oke, 70 ribuan. Kak Iren jual berapa nih? Untuk harga cashnya kita 209 tapi masih bisa nego. Masih bisa nego? Oke, masih bisa nego, kawan. Oke, siap. DP berapa DP? Kalau untuk TDP-nya itu 26,9 juta. Itu selama 4 tahun angsurannya 5.618.000. Oke. Kalau misalnya kalian mau yang 5 tahun juga boleh dengan TDP 23.900, angsurannya 4.883. Selama 5 tahun. 5 tahun aja. Mantap, di belakang masih banyak. Yuk, kita cek mobil di belakang. Ayo. Oke, guys, di sini ada CR-V Kodok. Kodok. Oke. Kodoknya ke kamu. Kodok. Enggak apa-apa, kodok lucu. Oh, lucu ya. Masih lucu. Iya. Walaupun banyak yang takut. Ah, takut. Yang ini mah kodoknya enggak buruk nih kodoknya. Wah. Iya. Nih, CR-V tahun berapa nih? CR-V tahun 2010, 2.4 ya teman-teman. 2.4, oke. Transmisi Matic. Oke, transmisinya Matic. Oke, kilometer jangan ditanya ya, udah berpengalaman ya. 85.000. Eh, 85.000. Setua ini, nggak tua-tua tapi amat sih. Tapi kita real ya, teman-teman. Ya. Gen 3, KM oke, terbagus nih. Ya, sesuai nama showroomnya, bagus mobil. KM-nya bagus. Betul. Iya. Harganya berapa nih? Oh, untuk harga kita buka di 159 tapi masih bisa nego. Oh gitu. Oke, okay. Good condition ya. Siap. DP bisa dikredit? Bisa, tenang okay. Aja jangan sedih, Cie. Ah iya. Untuk DP kalian berapa? Yang mau kredit, TDP-nya itu 18,9. Oke. Okay. Dengan angsuran 4.622.000 selama 4 tahun. Oke. Okay. Kalau mau lebih lama lagi juga bisa, TDP-nya sama 18,9 dengan angsuran 4.056.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun aja ya, teman-teman. Cari Honda Jazz, di sini ada stoknya. Yuk, sini yuk. Sip, ini dia unitnya. Wow, warna putih, orisinil, good condition. Betul. Ini tahun berapa? Ini Jazz RS tahun 2017, transmisinya Matic. Oke, transmisi Matic. Kilometer jalan berapa?
50 ribuan. 50 ribuan. Oke, langsung sebutin harganya berapa. Untuk harganya ini di 219 masih bisa nego. Oke, 219 juta. Ah, 219 juta. 19 SRS. Juta bisa nego ya, teman-teman ya. Oke, DP. Kalau untuk TDP kita ada di TDP minim dengan 8,9 juta, angsuran ya? 6,7. Oke. An aja. Uh-huh. Selama 4 tahun ya. Selama 4 tahun. Kalau misalnya mau yang 5 tahun juga bisa dengan TDP 5,9, okay. Angsuran 5,9 juga. Aih, cakep. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun ya, kawan. Sip, mantap. Ada unit expander di sana, yuk kita ke sana. Yang expander, yang cari expander ya kayak jagang tahu ya. Yang di ituan ya, ya rest area. Iya, kayak di terminal ya. Iya, nih. Expander nih, tahun berapa, tipe apa nih? Oke, ini ada Mitsubishi Expander Sport tahun 2019. Oke. Transmisinya Matic. Oh, transmisinya Matic. Mm-hmm. Oke. Kilometer jalan berapa ya? 80 ribuan, platnya itu Jakbar. Oh, Jakbar. Oke. Ini dijual berapa nih? 219 masih bisa nego ya, teman-teman. Masih bisa nego. Oke. Nah, ini DP-nya bisa berapa, Kak Iren? Untuk TDP-nya ini kita yang 4 tahun 9,9 aja bisa. Oke. Ya. Dengan angsuran 7.025.000. Siap. Atau misalnya teman-teman mau yang 5 tahun juga boleh dengan ya. TDP 5,9 jauh lebih rendah. Ya. Angsurannya 6.230.000. Oke, siap. Mantap nih. Kalau teman-teman kan ya tadi kan aku nyebutin kayaknya agak lumayan TDP minim ya. Oh iya. Misalnya teman-teman ada mau request DP juga boleh banget. Pasti angsurannya bakal turun ya. Oh iya. Tapi kalo... jangan paksa aku untuk TDP-nya minim, angsurannya minim. Oh aku gitu. Aku bingung tuh gimana. Iya, jadi teman-teman harap lebih bijak lagi. Teliti sebelum membeli, ya kan? Simulasi kredit yang Kak Iren sebutin itu ya, paket-paket yang DP ringan. Betul. Gitu kan? Nah, kalau teman-teman punya hitungan lain nih, Kak Iren, aku ada rezeki lebih nih, aku nggak mau DP ringan ah. Mm-hmm. Itu aku tahu diri, data aku kusut. Ya, aku DP 15, 20, nanti dihitungin ulang ya. Pasti aku hitungin, pokoknya ntar kabarin aja. Kabarin aja ya. Nih, ada mobil tanpa DP, ini dia unitnya, yuk ikuti. Ya. Agak kesana aduh, dong. Terus kesana ini lama-lama dong. Kita kayak lontong ya, kayak capek, deket ya, banget ya ngedeketin mobil. Kok dia enak? Iya, kayak tidur di atas kasur. Waduh. Iya, nyender di atas kasur. Oke. Okay. Tapi agak lega banget. Iya, ya. Lega makanya ya, biar mobilnya kelihatan. Jadi kamu di sini aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Nih, ada mobil tanpa DP nih. Oke. Okay. Bener nih, tanpa DP. Tanpa DP. Mobilnya keren nih, Serena. Serena HWS 2015. Oh, 2015. Oke. Okay. Matic. Oke, Matic tahun berapa ya? Tahunnya 2015. Tadi udah disebutin ya. Oke, okay. kilometer. Kilometer itu 120-an. 120-an. Heeh. Yaksel. Harganya berapa nih? Untuk harga cash-nya itu 189. Masih bisa nego. 189 masih bisa nego. Benar nih tanpa DP nih. Benar, tapi bayar cicilan. Satu syarat, tetap ada prosedur booking unit. Oh iya dong, beli mobil ya ada syarat ketentuannya. Untuk menikahi kamu aja ada syarat ketentuan. Iya, jodohnya ya, siap-siap. Kalau aku sih udah ada, tapi jambek. Pulang-pulang rontok, rambut jambek. Rambutnya aku, aduh. Iya, ini cicilannya berapa ini? Oke, untuk TDP 0 ini angsurannya itu 6.656.000 selama 4 tahun. Selama 4 tahun, oke. Selama dan 4 kalian, tahun. Ada opsi kedua nggak? Ada, 5 tahun. 5 tahun berapa? 5 tahun itu 5.690.000. Oke, segitu ya. Dan kalian apa tadi kayak mau ngomong? Oh iya. Dan kalian pokoknya aku ingetin kalau untuk promo-promo TDP 0 ini tetap harus booking ya. Jadi bukan berarti mindset-nya tuh gitu. Langsung bayar proses. Karena gitu. Kita juga tetap ada prosedur. Tetap booking ya. Ada. Bookingnya berapa? Bookingnya sih kita mulai dari 3 juta sampai 5 juta. Oh gitu. Terus nanti pas udah di ACC nih, itu bookingnya dibalikin apa tidak? Ya dibalikin dong, masa buat aku. Oh iya, kali buat kamu beli skincare ya. Oh iya, boleh sih kalau misalnya kalian mau. Jangan, nggak boleh. Iya, buat aku aja. Oh iya, ntar bagi dua ya? Iya. Ada Yaris nih. Betul. Yaris tahun berapa? Yaris S TRD tapi transmisinya itu manual, 2019. Manual, 2019. Oke, kilometer masih rendah. 18.000? Aih, 18.000 masih orok. Oke. DP harga berapa harganya? Untuk harganya 205 masih bisa nego. 205 masih bisa nego. Lempengin 200 boleh nggak yang satu ini? Penawaran serius bisa diangkut. Oke, siap. DP-nya berapa nih? Untuk TDP-nya ini bisa
sama kayak sebelahnya lagi TDP 0. Hah? Bisa TDP 0 ini? Tanpa DP? Iya. Nah, dua aja tuh. Ya. Langsung iya. Bayar cicilan berapa? Untuk yang 4 tahunnya itu 7.319.000 4 tahun. 4 tahun, yang 5 tahun? Yang 5 tahunnya itu 6.395.000 selama 5 tahun. Hah? Oke. Okay. Sudah termasuk angsuran pertama. Sudah termasuk angsuran pertama. Hah? Kak. Ada yang bisikin, Kak. Angsurannya aku belum sanggup, kata penonton. Ada yang enggak sanggup, belum sanggup. Yang 2 jutaan ada enggak? Yang 2 jutaan angsuran ada 2 lagi. Jutaan ada enggak? Samping kanan kita banget ya? Oh iya, ini dia nih. Toyota Agya. Betul. Toyota Agya tahun berapa nih, Kak Iren? Ini Toyota Agya tipe G, transmisinya itu Matic. Hah? 1.0 2014. Okay. 2014. Oke, okay, 2014. Kilometer jalan berapa nih? 70.000. 70.000. Oke. Okay. Dijual berapa? 99. Ah, 99. 95 enggak dikasih, Kak? 95 pokoknya. Datang dulu aja ya. Datang dulu aja, negosiasi di depan unit ya. Oke, DP-nya berapa nih? Untuk TDP-nya itu 12,9. Uh-huh. Dengan angsuran 2.996.000 selama 4 tahun. Selama 4 tahun, lalu? Kalau misalnya kalian mau yang 5 tahun, TDP-nya tetap sama 12,9 juta. Iya. Dengan angsuran 2.735.000. Ah, tuh kan angsurannya 2 jutaan kan? Iya, nah ada lagi unit yang angsuran 2 jutaan nih. Di sampingnya juga Agya. Agya, yang ini beda tipe ya? Iya, betul. Yang ini tipe TRD ya? Betul, STRD 1.0. Oke, 1.0 ya. Matic. Okay. Matic, kilometer jalan berapa yang ini? Kalau kilometernya yang ini 85.000, platnya Depok. Oh, gitu. Oke, okay. Angsuran kena berapa? Kalau untuk angsuran TDP-nya itu di 4 tahun 10,9. Iya. Angsuran 3.341.000. Oke. Okay. Misalnya mau yang 5 tahun, TDP-nya 9,9. Oke. Okay. Dengan angsuran 2.887.000. Tetap 2 jutaan bisa angsur segitu ya. Pastikan kemampuan bayar disebut. Hah? Harga cash-nya boleh disebut? Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Ah iya, iya boleh, boleh, boleh. Iya. Okay. Harga cash-nya berapa? Lupa ya Bang Dipal. Berapa harga cash-nya? Untuk harga cash-nya di 109 masih bisa nego. Oh, 109 masih bisa nego ya. Ya, yang penting teman-teman rezekinya siap, langsung aja main ke sini, bayarin ya. Negosiasi wajib ya. Hmm. Teliti sebelum membeli, kalau barang ditemukan tidak srek. Boleh ya cancel ya? Oh, boleh. Boleh ya. Aduh Mbak Iren, aku kurang deh yang ini gitu. Ya kan kita beli mobil nggak kayak checkout Shopee ya, Shay. Iya benar, jangan terburu-buru ya beli mobil ya. Santai aja ya. Santai aja, yang penting kalau emang udah srek ya lanjutkan, kalau tidak ya. Betul. Tinggal bilang aja sih. Betul, namanya beli mobil bekas ya ekspektasinya jangan kayak mobil baru. Hal minus-minus tuh pasti ada dan wajar ya. Oke, tinggal pertimbangan ke kalian mau atau tidak. Betul. Jadi ya. Yuk lanjut. Nah ini Brio lagi warna silver. Iya, Brio warna silver tahun berapa nih, Kak Iren? Brio 2018. Hah? 2018? Uh-huh. Transmisinya itu Matic. Iya. Kilometernya 87.000, plat Jaksel. Oh, plat Jaksel. Oke. Kilometer jalan berapa? Kilometernya ini tadi 87.000 kan? Tadi udah disebut ya? Udah. Ya ampun. Aku grogi. Iya. Oke. Oke. Iya, harganya berapa ya? Kalau untuk harga cash-nya di 149. 149. Masih bisa nego? Ya. Oke. Okay. 149. Bisa nego ya. DP-nya berapa? Oke, okay. Untuk TDP-nya itu 16,9 juta. Ya. Angsurannya itu 4.352.000 selama 4 tahun. Oke. Okay. Misalnya kalian mau yang 5 tahun juga boleh dengan ya. TDP 9,9 aja. Siap. Angsurannya 4.045.000. Bungkus. Nah, bungkus. Ada mobil lagi di sebelah sana, yuk kita cek. Yuch. Oke, okay, alternatif selain Expander, ini unit yang mirip-mirip karena dia satu platform ya. Betul. Nissan dan Mitsubishi beraliansi, maka terlahirlah Nissan Livina. Orang sebut Livander. Livander. Livina Expander. Iya sih, karena mereka mirip banget. Mirip ya, cuman ini yang kalau Expander kan banyak tarikan tegas ya. Tajam-tajam, kalau ini membulat kayak kamu. Membulat mulu. Livina, tipe okay. Apa nih? Ini ada Nissan Livina VL 1.5, okay. Transmisinya itu Matic, tahun okay. 2019. Kilometer? Kilometernya itu 30.000. 30.000, oke. Okay. 30.000, harganya berapa ya?
Kalau untuk harganya ini kita buka bisa nego. Masih bisa nego ya. Oke, DP-nya berapa nih? Kalau untuk TDP-nya ini bisa di 11,9 juta. Oke. Angsurannya itu 6.700.000. Oh, segitu ya. 4 tahun. Ah, yang 5 tahun? Kalau yang 5 tahun bisa di TDP 6,9 aja. Oke. Dengan angsuran 5.986.100 perak. Ah, segitu ya, teman-teman ya. Dan di belakang masih ada keluarga Nissan. Yuk, kita cek juga yuk. Lu. Apa nih? Jangan begini dong. Masih begini nih. Atuh. Tolong. Iyalah. Udah, gawat nih urusan nih. Iya. Kena jambak betulan ini mau pulang benar dah. Makanya, nih. Ini mobil HIV ya? HIV. HRV. HRV. Oke. HRV tahun berapa? Ini 2017 tipe E. Oh, tipe E. Betul. Okay. Matic ya? Matic. Kilometer jalan berapa nih? Kilometer itu 90 ribuan. 90 ribuan. Mm-hmm. Kamu jual berapa yang ini? Aku jual itu di angka 229 tapi masih bisa nego. Oh, masih bisa nego. Mm-hmm. Oke, okay. Nanti dinego sama pembeli ya. Mm-hmm, boleh. Pembeli sama masa ini yang lihat yang lihatnya juga kalau mau nego juga enggak apa-apa. Oh, boleh mau nego. Namanya boleh. Kan berawal dari mata turun ke hati. Turun ke hati terus beli gitu, turun ke bawah. Waduh. Iya. Oh iya. Maaf ya. Mules habis makan sambal. Iya. Nih. Harganya segitu ya. Ha-ha. DP-nya berapa ya? Kalau untuk TDP-nya itu bisa di 4,9. 4,9 DP-nya. Mm-mm. 4,9 DP-nya. Mm-mm. Murah banget sih. Ini kan mobil mewah loh. Ya nggak apa-apa sih, iya. Biar kalian uangnya ditabung buat yang lain aja dulu, gitu. Diputerin buat modal ya kan. Oh iya, tapi DP apa angsurannya rada-rada ya? Pasti lumayan agak rada-rada, iya dong, kan menyesuaikan. Kredit. Iya, berapa tuh kalau segitu DP-nya? Untuk angsurannya itu 7.900.500. Oh gitu. Perak rupiah itu iya, 4 iya. Tahun. Terus opsi kedua ada nggak? Opsi kedua kalau misalnya Bang nggak usah pakai DP, ya udah deh bawa aja yang nggak pakai DP. Ya, tapi. Aduh. Datanya bagus ya. Berarti ini mobil ketiga yang nggak pakai DP bisa. Oke, okay. Nggak pakai DP angsurannya berapa? Nggak pakai DP itu angsurannya 6.262.000 selama 5 tahun. Oke, okay, siap. Segitu ya. Kalau misalkan aku mau pakai DP gede nih. Mm-mm. DP gedenya aku punya dana 50 juta. 50 DP-nya juta. 50 juta. Mm-mm. 5 tahun. Mm-mm. Estimasi angsurannya berapa? Aku mesti hitung dulu deh, takut harus salah hitung ngomong dulu, nih. Takut salah ngomong. Mm. Oh, kamu takut salah ya? Iya, takut salah. Takutnya ntar gue diserang. Oh gitu ya? Oke, siap. Telepon Kak Iren aja ya, nomornya okay. Ada di pojok kanan atas. Nah, ada unit Nissan lagi satu di belakang. Yuk, kita cek yuk. Iya, ada Nissan Evalia. Nissan gitu. Evalia. Hasil perkawinan Eva dan Lia. Salah. Iya, ini Evalia tahun berapa nih? Ini Nissan Evalia XV tahun 2013, transmisinya okay. Itu Matic. Oh, transmisinya Matic. Oke, okay, siap. Transmisi Matic. Kamu jual berapa nih? Aku menjual dia itu 115, kawan. Oke. Okay. Tapi masih bisa nego ya, kawan. Dia, kamu jual segitu? Nggak bisa kurang? Atuh bisa, atuh, kawan. Berapa tadi harganya? 115. 115. Lempengin deh, 109 juta. Itu lempengnya dari mana ya? Gue kira dia mau nawar 110. Masih pincang ya itu. Kayak rada 109 nih. Oh ya, 110 deh. 110 kalau misalnya nego di tempat deh, nego sambil tempat ngopi ya. Oh ya udah deh. Mm-mm. Kamu pengen diajak ngobrol ya berarti ya? Iya. Oh ya. Siap. DP-nya berapa nih? Untuk TDP-nya itu 8,9. Oke. Okay. Untuk angsurannya 3.527.000 selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Mm-mm. Oke, siap. Ada opsi kedua. Kalau misalnya 5 tahun nih, Kak, mau DP-nya agak gedean. Aku ada nih 30 juta DP-nya. Angsurannya itu 2.435.000. DP-nya ringan ya. Terus juga semi-semi auto approve ya. DP iya gede. Dong. Oh gitu. Data khusus bisa dibantu ya? Bisa dibantu, bisa tapi kalau misalnya udah pernah ditarik, mohon maaf nih nggak ada obat. Oh gitu, ditarik apanya? Mobilnya. Oh mobilnya. Mm-mm. Oke, siap. Dan masih banyak lagi unit-unit yang baru datang ya. Betul. Di belakang ada Fortuner, Arios ya, R3. Ada R3 manual. Ada ini juga nih CR-V kodok ya, berarti ada dua unit ya. Cuma silakan. Beda tahun doang. Cuman beda tahun sama beda warna, mungkin beda kilometer. Yang penasaran langsung telepon Kak Iren di pojok kanan atas. Nah,
teliti sebelum membeli ya kawan ya, jangan sampai kamu merugi, beli mobil santai saja. Nah sebelum Bang Dipal tutup, mungkin ada pesan tambahan nggak yang mau disampaikan? Teman-teman misalnya dari awal sampai akhir video kelihatannya ada mobil yang kalian cari nggak ada, tenang aja karena aku juga punya cabang di Alisan Automobile yang ada di Bintaro. Siap. Kita banyak banget unit-unit yang bisa kalian cari, atau kalian misalnya mau langsung ke Bintaro aja lebih deket juga nggak apa-apa, itu di situ banyak banget unit. Dan juga teman-teman, kalau misalnya kalian beli mobil di sini, kalian dapetin warranty 1-3 tahun. Okay. Dan juga kayak cashback, free e-toll, itu bisa kita atur semua. Pokoknya di sini kalau harganya udah cocok, langsung aja untuk booking unit kami. Oke, siap. Nah itu ya teman-teman ya, jangan ragu, jangan sungkan, silakan bertanya. Jadi nggak jadi urusan belakangan, yang penting silaturahmi dulu, ketemu sama Kak Iren di mobilbagus.id. Yeay, benar ya. Yeay, nggak kembali lagi. Asik. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, bisa kebeli mobil di bulan ini, hajat hidup selalu dipermudah, dan tetap semangat cari rezeki buat nafkahin keluarga ya teman-teman. Amin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Bang Dipal dan Kak Iren mohon undur diri dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.